Matur pangapunten, Nyai Ratu. Sepertinya Nyai Ratu tidak tenang. Apa kegelisahan Nyai Ratu masih belum hilang? Aku juga tidak mengerti, Ki. Aku merasakan kegelisahan yang amat menyiksaku. Tapi aku juga tidak tahu apa sebabnya, Ki. Apa Nyai mengkhawatirkan tentang Gusti Prabu? Tidak, Ki. Kakang Prabu sangat baik dan sangat menyayangiku. Sebagai seorang Prabu Anom, Kakang Prabu bisa berlaku adil dan cintai oleh rakyatnya. Meskipun Kerajaan Galuh sedang dilanda dalam banyak masalah, tetapi aku tidak pernah meragukan Kakang Prabu untuk menyelesaikan masalah itu, Ki. Seharusnya tidak ada yang perlu Nyai Ratu khawatirkan jika keadaannya demikian. Aku merasakan firasat seperti akan ada peristiwa besar yang terjadi, Ki. Tapi entahlah, Ki. Aku juga tidak mengerti.